Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton setiaku, selamat jumpa lagi dengan channel Pak Midi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Dan saya doakan semoga diberi rezeki yang banyak melimpah dan berkah. Ini pas saya ada di sawah, ada orang sedang membacak. Ini yang petak yang sebelah timur ini sedang dibacak. Tadi pagi sampai sore ini mungkin petak yang satunya sebelah baratnya akan dibajak pada besok harinya. Tuh, di kanan kiri sudah ada yang menanam padi ya. Ini dekat lapangan sepak bola. Ini tidak ada anak yang bermain sepak bola. Kemudian di sana ini adalah warung Sormeh. Cukup ramai sekali, anak-anak ngopi dan bayi binang. Ya, nonton setiaku, silakan like, komen, dan subscribe. Sehingga video saya akan tentang terus akan membuat vlog-vlog yang lebih menarik lagi, bisa memberikan informasi kepada semua para penonton. Ini awalnya mendung sekali pada sore ini, tapi tidak hujan. Terpaksa kita naikkan banyu dari sungai. Ini saya tunjukkan selangnya ya. Nah, ini selangnya. Ini dari sebelah sana. Sana sungainya sana sebelah barat meh sampai ke sini dan mengalir terus sampai sini. Ini ujungnya sementara di sini. Ini untuk apa? Untuk garu. Tenaganya Mas Kasno yang luar biasa mengerjakan sawah kami secara terus menerus. Oh, walah, harinya cukup, sudah cukup banyak. Walah, hitan nyeblok kayak tapi aduh, hitan nyeblok aduh. Ora kena di enteni. Di enteni terus. Mergawe kok ngenteni barang sing ora mesti kok. Ayo. Ini dinaikkan ke galeng ya. Nah iya. Orang siap kabeh. Lho, iki ae sampe rata kok ya. Oh lah. Ya wis pene karek. Sementing lancar ta iki. Sungainya cukup deras, lancar sekali. Lancar saya ini. Motornya dari pagi
sampai sore hari ini. Terus tancap gas. Oh, winehnya di sana, seberang sana yang tampak hijau. Sekitar 18 hari. Besok 19 hari akan dicabut. Sampai sana sawahnya, wow. Keliling sampai sana terus ini ada apa, batang jagung yang masih berdiri ini besok akan dirobohkan oleh Mas Kasno ya. Di traktor akan roboh sehingga akhirnya menjadi seperti ini loh. Tidak usah dibabat, tapi hanya di langsung dibajak sehingga hancur lebur, Mas Kasno ya. Semangat Mas Kasno, bekerja keras. Dan ini sore ini semoga sukses yang peta sebelah timur selesai. Ini airnya. Semoga nanti tandur lancar, padinya subur, selamat, dapat hasil yang melimpah. Jadi airnya lumayan banyak sehingga nanti bisa lebih lagi tanahnya. Semoga nanti malam hujan sehingga airnya akan tambah banyak lagi. Terus berputar-putar ya. Oh, gerimis kita ya. Gerimis. Kelihatannya gerimis ini. Kita mau pulang, kelihatannya hujan ya. Oke, kita tutup konten pada hari ini. Silakan like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, gimis. Taplak dulu gimis.